wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mengumpulkan 40 atau tepatnya 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-12, yaitu hadis yang berbicara tentang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasan rawahu at-Tirmizi wa ghayruhu hakadha. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian dari baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Pemirsa yang budiman, hadis ini mengajarkan kepada kita salah satu cara untuk sampai kepada derajat ihsan. Seakan-akan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, mengatakan di antara salah satu cara untuk mencapai derajat ihsan adalah dengan cara meninggalkan apa yang tidak berguna bagi kita. Dan kita telah mengetahui di dalam hadis kedua, yaitu di dalam hadis Sayyidina Jibril, bahwa al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan adalah engkau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dan barang siapa yang meninggalkan apa yang tidak berguna baginya, ya, maka dia akan sampai kepada derajat ihsan, ya, yaitu kesempurnaan Islam daripada seseorang. Ya, dan orang yang sudah sampai kepada derajat ini, kebaikannya akan dilipat gandakan, ya, dan dosa-dosanya akan diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamuhu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi ashri amthaliha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin tuktabu bi mithliha hatta yalqa Allah azza wa jalla." Yang artinya, jika Islam seseorang dari kalian telah baik atau sempurna, maka setiap kebaikan yang dia lakukan tertulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan setiap keburukan yang dia lakukan tertulis sepertinya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kebaikan tertulis 10 kali lipat itu adalah merupakan suatu yang pasti bagi setiap muslim apabila dia melakukan kebaikan. Dan tambahan sampai 700 kali lipat itulah yang sesuai dengan kesempurnaan Islam seseorang. Ya, artinya semakin sempurna Islam seseorang, semakin ikhlas di dalam berbuat, semakin bermanfaat perbuatan yang dia lakukan, maka semakin tinggi lipatan daripada pahala yang dia dapatkan dari perbuatan tersebut. Ya, bahkan bukan hanya sampai di sana. Ada sekelompok orang yang nanti pada hari kiamat itu berharap kalau dulu di dunia itu mereka dosanya banyak. Nah, dan hal ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal la yatamanna yadna aqwamun annahum aktsaru as-sayyi'at. Qalu bima ya Rasulullah? Qala alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada sekelompok orang yang berharap kalau dosa mereka itu banyak. Para sahabat berkata, bagaimana ya Rasulullah? Mereka tak heran, bagaimana mungkin dosa yang seharusnya menjadikan mereka harus diazab, tetapi mereka berharap kalau dosa itu semakin banyak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang keburukan-keburukannya ditukar menjadi kebaikan. Logikanya adalah bahwa semakin banyak dosa dan keburukan yang ia lakukan sebelumnya, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan dia dapatkan. Sebab apa? Sebab keburukan-keburukan yang dia lakukan tadi itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Dan yang menjadi pertanyaan, siapakah orang-orang ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa 'amila shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yaitu orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Merekalah yang diganti dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Tidakkah kita bayangkan bahwa setiap orang di antara kita pasti melakukan dosa. Tetapi tidakkah pernah kita berpikir bahwa dosa-dosa ini dapat berubah menjadi kebaikan? Di antara salah satu caranya adalah dengan mengamalkan hadis ini, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berguna adalah salah satu bentuk daripada menyia-nyiakan hidup. Salah satu bentuk daripada menyia-nyiakan waktu. Dan waktu itu adalah hidup bagi manusia. Artinya setiap detik yang berlalu, ya, sebesar itu pula ataupun sejumlah itu pula hidup seseorang berlalu. Dan hidup ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan suatu hari nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang di mana kita menggunakan hidup kita, untuk apa kita menghabiskan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tazula qadamu 'abdin hatta yus'ala 'an arba'in. Di antaranya adalah 'an 'umrin fima 'an 'umrihi fima afna. Bahwa kaki seorang hamba di hari kiamat itu tidak akan berpindah ke surga atau ke neraka sampai dia dipertanyakan tentang empat perkara. Di antaranya adalah tentang umurnya, di mana dia menghabiskan. Maka umur ini kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan, maka ia akan dipenuhi oleh keburukan dan hal-hal yang tidak berguna. Oleh sebab itu imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ta'allamtu minas sufiyyati syai'aini. Al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Wan-nafsu in lam tushghilha bit-ta'ati shaghalatka bil-ma'siyah. Imam Syafi'i berkata bahwa aku mempelajari atau aku mendapatkan dua pelajaran penting daripada orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Yang pertama adalah bahwa waktu itu adalah ibarat pedang yang kalau kamu tidak potong, maka dia yang akan memotong. Yang kedua, nafsu ini kalau kamu tidak sibukkan dengan ketaatan, maka dia akan menyibukkanmu dengan maksiat. Artinya kalau lidah ini misalnya tidak kita gunakan untuk berzikir, ya, tidak kita gunakan untuk berbicara hal-hal yang berfaedah, ya, maka dia akan disibukkan oleh riba, oleh gosip, ya, berbicara tentang aib orang lain dan lain sebagainya. Demikian juga hati ini, kalau kita tidak penuhi, ya, dengan keimanan, dengan cinta, dengan kasih sayang, maka ia akan dipenuhi oleh kekufuran, oleh kebencian, oleh kedengkian, dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu, para pemirsa yang
dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan pertolongan agar dapat memanfaatkan hidup ini dengan sebenar-benarnya dan dapat menggunakan hidup ini dengan hal-hal yang berguna. Dan itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala di antara tanda cintanya kepada kita, Dia menciptakan kita. Setelah Dia menciptakan kita, Allah pilih kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman, Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man yubghid. Walakinahu la yu'ti al-imana illa man ahabba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Dia benci dan kepada orang yang Dia cintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka bergembiralah wahai kaum muslimin, karena Anda dan kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dicintai, yaitu dengan diberikan keimanan kepada kita, dan itu adalah merupakan karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah kehidupan ini. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah ia dijadikan sibuk oleh perkara-perkara yang tidak berguna. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat menggunakan hidup ini dengan benar, karena hidup ini hanya sekali dan tidak akan pernah terulang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.